Kalau dihitung tanggal 18 baru kemarin, sekarang kan tanggal 25, berarti dia itu 2 bulan lewat 5 hari 6 hari segini nih. Jadi jangkriknya itu nanti kita suruh supirnya isi di sini. Jangkriknya banyak ini. Nah, Komang ke Lampung ya. Oke guys, siap pengiriman ini ke Lampung, ke sekolah burung. Jadi Bapak Komang di Jambi. Nah, ini barangnya gen B3 jantan, fix 100% ya. Pengiriman ke Lampung dikarenakan mau disekolahkan di sekolah burung itu katanya. Nah, ini persiapannya. Jadi hari ini tanggal 25 Desember pengiriman kita ke Lampung dari Bengkulu. Bengkulu Tengah, alamat kita Bengkulu Tengah dekat jalan tol. Peternakan Pan BF BKL Bengkulu. Jadi di sini kita berikan cepuknya air minum double ya. Kalau pur hanya satu cepuk. Dikarenakan perjalanan ke Lampung nggak terlalu jauh. Kalau dari Bengkulu. Kalau ke Pulau Jawa, ya kita berikan dobel-dobel. Kalau ke Pulau Jawa itu kita berikan air minum ini 2, purnya juga 2. Dikarenakan ini ke Lampung cukup 1 aja. Nah, ini sertifikatnya ya, sertifikat APBN. Nah, nanti akan kita tutupin seperti ini. Alamatnya ini ya, kita tutupin seperti ini. Jadi spikatnya ini nanti kita bungkus pakai plastik kayak gini guys, nih, ya, supaya nggak basah karena burung ini dalam perjalanan pasti dia mandi ya, bilas-bilas. Jadi kita masukkan sertifikatnya seperti ini. Karena Om Komang ini ngambil gen B3 ini pakai APBN, jadi harga 2,5 juta tambah ongkir. Tambah 100.000 untuk ring dan sertifikat APBN nih, kayak gini ya. Tuh, ini nomor ringnya 54. Oke, kita cek burungnya, nanti langsung kita masukkan ke sini karena supir udah menunggu, janjian di pusat kota ketemunya. Nah, seperti ini nanti dilapisi ya Om Komang. Mudah-mudahan dia nonton video ini ya. Jadi spikatnya di sini. Jadi Om Komang bisa kasih tahu sama yang penerima paket ini ya, ownernya sekolah burung di Lampung ya. Jadi dia yang nerima paket ini nanti. Oke, kita ambil dulu gen B3 jantannya. Langsung saja kita masukkan ke paket box packing. Nah, oke guys, ini throttle jantan gen B3 ya. Metalik udah jelas ya. Kemudian nomor ringnya. Ini ring peternakan kita ya. Ini nomor ringnya. Kelihatan ya, 178. Kemudian ring APBN-nya. Ya. 271254 sinkron dengan yang ada di sertifikat APBN. Jadi ya, sama ini. 271254 ya. Sekali lagi kita cek 271254. Oke. Enggak ada minus ya. Kuku aman semua, kuku hitam cengkeramannya bagus. Ya, kiri kanan mencengkeram dengan baik ya. Tuh. Lihat ya, Om Komang. Nih, cengkeramannya satu lagi. Ya. Kepala petak, mata below. Ya. Lubang hidung tembus, ya. Tuh. Biru metalik jelas, ya. Tuh. Ekornya segini. Oke, mudah-mudahan Jos juara di Lampung. Ini mau ke sekolah burung di Lampung. Om Komangnya tinggal di Jambi. Ya. Sabar menunggu Om Komang ini. Jadi dia ini udah inden lunas. Sekali lagi kita sampaikan dalam video ini, sudah inden lunas jauh-jauh hari. Dari dia ini usia nangkring itu udah lunas
ya, kemudian disusul dengan ongkirnya, baru kita kirim setelah usianya 2 bulan. Ini menetas tanggal 18 Oktober. Ini tanggal 18 Oktober 2023 menetas. Artinya kalau dihitung tanggal 18 baru kemarin, sekarang kan tanggal 25, berarti dia itu 2 bulan lewat 5 hari 6 hari sekitar itu ya. Oke, langsung saja kita masukkan ke dalam paket box. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ini habis ini banyak ya pengiriman kita ke Pulau Jawa, bahkan ke Kalimantan. Ini. Nah, jadi kita berikan tangkringan juga di sana itu biar dia bisa nangkring. Ya. Terus jangan lupa ini kita ikat dengan tali ya. Kemudian ini nanti kita lakban sedikit saja, yang penting ada ruang udara, karena berangkatnya itu cuaca panas seperti ini, siang hari berangkatnya. Kemungkinan ya sebentar lagi ya, jam 3. Jadi kita OTW itu dari sekarang jam 2-an kita OTW, janjian sama supirnya. Oke, aman. Sertifikatnya ya, kita tutup seperti ini, kita lakban ini nanti. Ini kita tutup seperti ini, kita lakban biar aman. Kita tutup seperti ini ya. Habis ini ada pengiriman juga kita ke Banten, kemudian Bogor, Jogja, Kalimantan, entah itu di bulan Desember ini juga, akhir tahun, akhir bulan Desember, atau sesudah tahun baru, Januari, Februari, Maret. Banyak pengiriman kita karena pesanan Gen B3 ini full antri, full inden. Karena banyak laporan juara. Tadi malam juga sudah masuk lagi laporan juara dari pelanggan kita, dari orang yang berbeda. Gen B3 banyak peminatnya. Masih laris di angka 2,5 juta. Nih seperti ini. Harga burungnya aja 2,5 juta. Ya. B3 emang jos kualitas. Banyak laporan juara di tangan pelanggan. Bukan di tangan kita ya, artinya kita itu enggak pilih-pilih orang, siapapun pelanggan kita berikan yang bagus. Kalau penangkar punya simpanan mainan sendiri sedangkan pelanggannya tidak bisa main, tidak ada yang kualitas, itu percuma. Nah, kalian bisa lihat di video-video kami, Gen B3 banyak laporan juara ya, bahkan laporan tadi malam juga sudah masuk juara lagi, ada laporan. Jadi itu guys, penangkar itu nggak mesti nyimpan mainan, seharusnya yang main itu pelanggan. Jadi dari mulut ke mulut terus menyebar nanti informasi ya, kualitas-kualitas itu nanti akan terdengar dengan sendirinya dari mulut ke mulut pelanggan. Itulah yang membuat pesanan kami banyak, dikarenakan pelanggan ini dari mulut ke mulut. Saya beli dari Omas Dang, dapat juara sekarang. Nah itu terus sambung menyambung nanti dari pelanggan yang satu ke pelanggan yang dua ya, sampai seterusnya. Itu yang membuat pelanggan kita banyak. Tuh. Aman ya? Siap berangkat ke Lampung, guys. Mantap. Mudah-mudahan juara. Ada laporan juaranya. Tuh. Nanti kita berikan bekal lah jangkrik di sini.
Jadi jangkriknya itu nanti kita suruh supirnya isi di sini. Jadi jangkriknya ditaburin aja di sini, lubang-lubang ini masukkan, biarkan di karpet seperti ini. Nanti kita kasih bekal lah sekitar 1 on jangkrik cukup lah kalau untuk pelampung. Ya, ini cara kita marketkan. Nah, buat pelanggan-pelanggan baru, kalian harus tonton semua video pengiriman kami di YouTube. Oke, itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, guys. OTW temu supirnya ini, Om Komang ya. Mudah-mudahan nonton video ini. Nah, ini jangkriknya bekalnya ini. Ya, kita berikan jangkriknya banyak ini. Nah, berangkat dari sini jam 2:30. Supirnya mungkin berangkat sore. Nah, berarti burung ini nanti tidur sepanjang malam perjalanan dan sampai ke Lampung itu subuh atau pagi-pagi ya. Oke, kita gas OTW. OTW Om Komang ke Lampung ya. Dari Bengkulu ke Lampung. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Udah dipesankan sama supirnya kasih makan di jalan tadi. Dari Ate jo udah usah buka. Mulai. Awal kecil eh. Jam jangkriknya ke, jap. Dapat tak kau? Hah? Apa lah? Dia yang biasa. So. Jam satu yang biasa. Burung, oh, ya. Alhamdulillah aman terkendali. Mati. Tidak ada masalah. Sehat walafiat. Dirawat. Dirawat betul. Aina sang fotografer. Nah, fotografer kan. Ini lagi pemberian Jafri sama Abang Jafri. Jafri-nya habis. Ini sama Jafri-nya yang dipoto. Oke, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.